Kegiatan sosialisasi sadar bencana gencar dilaksanakan oleh pihak Polda Kepri di beberapa kampus yang ada di Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan komunitas agar lebih sadar bencana dan lebih memahami tentang identifikasi ketika adanya bencana alam. Program ini juga menjadi program yang dilaksanakan Pemda Kepri dan sudah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi sadar bencana. Ini tidak boleh masuk dalam satu kamar. Hari ini kita ada di Uniba. Okay. Kita sudah komitmen untuk melakukan sosialisasi tentang bencana. Sosialisasi tentang kita bencana ini supaya menjadi mindset daripada warga masyarakat. Karena bencana yang ada di Indonesia ini, kita semua sudah tahu bahwa berbagai macam bencana ada di negeri kita. Tidak terlupa ada di Kepulauan Riau juga. Kita mau membangun komunitas kepada komunitas masyarakat yang sadar bencana. Kembali sadar bencana, kemudian akan memahami, minimal mengerti atau tahu tentang disaster. Lebih-lebih pada proses identifikasi. Di musola boleh. Intinya adalah dua. Ingin membangun masyarakat yang sadar bencana untuk para mahasiswa ini dan memahami apa itu DVI untuk serta kita membangun partnership. Diminta untuk kita membangun kerjasama dengan semua komunitas termasuk komunitas Civitas Akademika di perguruan tinggi. Dalam sosialisasi bencana ini, pihak Polda yang dipimpin oleh Kombes Pol Jarot melakukan pelatihan kepada mahasiswa Uniba bagaimana cara mengidentifikasi korban bencana alam. Dalam sosialisasi ini, Kombes Pol Jarot mengharapkan bisa membangun masyarakat yang sadar akan bencana dan akan membentuk komunitas-komunitas mahasiswa yang ada di beberapa kampus di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.